menjadi timbah si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, dan saudara penjaga masa yang setia dengan rantingnya. Seterusnya, rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sigap berdiri anak Malaysia pada hari ini adalah untuk menyampaikan pidato saya yang bertajuk Kebersihan Sungai Mencerminkan Pembangunan Sosial Masyarakat Bertamadun. Hadirin sekalian, menurut Kamus Dewan edisi keempat, kebersihan bermaksud keadaan baik, tidak kotor. Sungai bermaksud tali air yang semula jadi. Pembangunan bermaksud perihal membangun atau proses membangun. Dan terakhir, perkataan bertamadun bermaksud mencapai tamadun berperadaban dan beradab. Hadirin yang dikasihi sekalian, sungai merupakan sumber air yang penting bagi kehidupan kita. Selain memberikan sumber air yang bersih, sungai juga merupakan cermin daripada keadaan sosial dan budaya masyarakat yang mendiaminya. Namun sayangnya, seringkali kita melihat bahwa sungai-sungai kita tercemar dan kebersihannya terabaikan. Pada hari yang indah ini, saya ingin berbicara tentang betapa pentingnya kebersihan sungai dalam mencerminkan pembangunan sahsia masyarakat bertamadun. Hadirin yang dikasihi sekalian, peduli terhadap alam dapat mencerminkan masyarakat yang menjaga kebersihan sungai dan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki rasa cinta. Mereka menyadari bahwa sungai adalah salah satu aset yang perlu dilestarikan untuk generasi mendatang. Selain itu, kebersihan sungai secara tidak langsung dapat menjaga kesehatan manusia. Air sungai yang bersih adalah sumber air minum yang sehat. Dan sungai yang terjaga dengan baik dapat mengurangkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air. Sungai yang bersih dan lestari juga dapat menjana ekonomi negara dan mendukung sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, pelancongan, dan perindustrian. Hal ini menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Kebersihan sungai dapat menjadi sumber pembelajaran yang penting. Ketika masyarakat merawat sungai, generasi muda akan belajar untuk menghargai lingkungan dan alam sekitarnya. Masyarakat yang peduli terhadap kebersihan sungai lebih harmonis. Mereka belajar untuk bekerjasama dalam menjaga lingkungan dan membersihkan sungai. Hal ini dapat memupuk perpaduan dan membantu membangunkan sahsia masyarakat bertamadun. Untuk ini, marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kebersihan sungai-sungai kita. Kita dapat mulai dengan tindakan-tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah ke dalam sungai, membersihkan daerah sekitar sungai, dan ikut serta dalam aktiviti-aktiviti pelestarian sungai. Dengan demikian, kita tidak hanya membantu menjaga kebersihan sungai, tetapi juga mencerminkan pembangunan sahsia masyarakat bertamadun. Justeru, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan sungai dan sekaligus menjadi warga negara yang bertamadun. Ingatlah slogan, sungai bukan tempat sampah. Akhir kata, mari kita jadikan kebersihan sungai sebagai salah satu ukuran
kualitas masyarakat kita. Dengan kebersihan sungai yang terjaga, kita akan membantu untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, lebih hebat, dan lebih bertanggungjawab. Ingatlah, sungai mencerminkan pembangunan sosial masyarakat bertamadun. Sekian, terima kasih.